Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, kita jumpa lagi di channel tongkrongannya MTC, di mana kita akan coba belajar bersama, mengupas, mengulas tuntas, termasuk mencari solusinya tentang kasus Kaspe sampai tuntas, sampai kelar, sampai selesai. Oke, kali ini kita punya PR lagi ya. Sepertinya yang lagi viral ini ya, yaitu Xiaomi Redmi Note 9 dengan kasus mati hidup katanya. Oke, kita coba nyalakan ya dulu handphonenya. Ya, handphonenya nyala ya. Nah, mati lagi dia. Oke, kita coba sambil dicas ya. Kita akan coba sambil dicas apakah ada perubahan. Ya, dicas langsung respon ya. Oh, tapi dia mati lagi ya. Malah mati hidup ya, restart terus. Seharusnya kan kalau HP normal di saat kita cas itu kan tampil, misalkan Xiaomi tampil Xiaomi-nya, kemudian tampil notifikasi baterainya ya. Ini ternyata restart terus, kita colokin baterai. Oke, kita akan coba cek. Kita akan coba belajar bersama ya, cari tersangkanya. Kenapa HP ini bisa terjadi mati hidup? Ada sedikit bocoran dari user. Awalnya katanya volumenya itu agak susah ya, atau kadang juga naik sendiri untuk volume up-nya. Oke, kita akan coba bongkar ya. Sedikit panduan buat tips, buat saran buat teman-teman ya, untuk kasus seperti ini menanyakan kronologi terhadap konsumen itu unsur penting ya, supaya kita bisa melangkah kemana dulu untuk eksekusinya. Karena review-review dari pengalaman yang sudah itu, sekalipun kasusnya sama dari generasinya Note 7, Note 8, Note 8 Pro, Redmi 8, Redmi 8A, kemudian Redmi Note 9, Note 10, sekalipun tipenya beda dan kasusnya itu hampir sama ya, mati hidup, tapi penyelesaiannya itu belum tentu sama. Jadi kita kenali dulu, kita pahami dulu, syukur-syukur dapat kronologi atau bocoran dari konsumen sedikit. Contoh seperti video saya yang dulu ya, di Note 9 juga itu kronologinya kena air, kemudian awalnya kata konsumen sinyalnya kadang naik kadang turun, maka kita bisa mengambil langkah ke arah IC sinyal ya, entah itu WTR, kemudian RF ataupun IC PA. Nah, di sini kita sedikit ada bocoran juga dari user, katanya awalnya itu volumenya kadang jalan sendiri dan juga sering susah. Oke, kita akan coba bongkar dulu ya. Untuk membongkar Redmi Note 9 ini, kita tinggal congkel ya. Tapi perlu diingat juga, dalam mencongkelnya kita perlu hati-hati, jangan sampai cacat ya, biar terlihat kerjaan kita itu apik dan rapi. Dan maaf juga ya buat sobat-sobat,
kalau menghadapi masalah seperti ini, terutama tipe-tipe ini ya, dan generasinya seperti yang tadi saya sebutkan, saya saranin itu jangan diples dulu ya. Kita cek dulu satu per satu dari bagian hardware-nya. Oke, kita perlu hati-hati juga ini di bagian pinjer pin ini dalam pembongkaran ya. Jangan sampai ketarik. Sepertinya sudah pernah dibongkar HP-nya ya. Ya, segelnya juga tidak ada ya. Jadi saya saranin jangan di software dulu ya atau di flash dulu. Kita cek dulu satu per satu hardware-nya. Itu dari pengalaman ya. Oke, kita akan coba cari tersangkanya ya. Kita buka dulu bagian penutup mesinnya. Karena tadi ada bocoran dari user bahwasanya berawalnya itu volumenya itu sering error ya, sering naik sendiri, kadang susah. Kita akan fokus di bagian fleksibel ya, bagian fleksibel on off, kan dia menyatukan ya sama volume up dan volume down atau volume bawah dan volume atas. Kita akan fokus di situ dulu. Oke, kita buka dulu ya. Kita copot sidik jarinya biar tidak mengganggu. Seperti tadi yang saya bilang, kita akan fokus di bagian ini. Kita akan tes dulu. Kita angkat mesinnya, jangan sampai menyentuh ya ke bagian fleksibel on off ini. Kita renggangkan, kemudian kita tes nyalakan, atau juga sambil dicas juga bisa ya. Kita sambil dicas, kita renggangkan seperti ini ya. Yang penting untuk bagian ilat-ilatnya ini jangan sampai menyentuh bagian fleksibel on off. Oke, kita coba sambil dicas dalam kondisi mesinnya renggang ya, dengan fleksibel volume. Ternyata masih tetap ya, berarti permasalahannya bukan di on off ya. Oke, kita akan coba cari lagi tersangkanya ya. Kita uber sampai tuntas. Jangan pantang menyerah. Udah pasti nih ya, kalau untuk volume aman. Kita akan coba cari solusi yang lain. Kita akan coba tes dengan baterai yang lain ya. Oh ya, maaf, kita akan tes tanpa baterai ya. Kita coba colokin casan. Kita lepas baterainya. Kita lepas konektor baterainya, kita cas. Pembakaran terjadi tadi pukul 21 lewat 13. Ternyata tidak ada respon ya. Tidak tampil sama sekali malah. Oke, kita akan coba tes dengan baterai yang lain ya. Kita jangan kemana-mana dulu ya, apalagi kondisi mesinnya ini masih mulus banget ini. Dan tidak ada korosi. Sebelum kita mengganti baterai yang baru, kita tes dulu ya, kita cek dulu apakah HP ini ngesot
atau tidak ya. Jadi sebelum pengetesan baterai yang lain, kita tes dulu ya apakah HP-nya ngesot atau tidak. Kita pasangkan, kita atur di bagian X1 saja ya. Kita tes, kita taruh di bagian positif, di positif, negatif dengan di negatif pada pergerakan ya. Kemudian kita balik, negatif di positif, positif di negatif. Ya di sini nggak ada pergerakan, berarti insya Allah normal ya, nggak ngesot untuk mesinnya. Baru kita lanjut ke pengetesan baterai yang lain. Karena biasanya kalau misalkan HP-nya ngesot, kita tes dengan baterai yang lain itu ada imbasnya ya ke baterai itu. Kebetulan baterainya itu nggak ada ya yang cocok. Kita akan pakai baterai yang ini. Yang penting soketnya sama ya. Kemudian jangan terbalik, positif negatifnya kita cek dulu, kita atur dulu. Positifnya sebelah sini ya. Kalau hanya untuk sekedar pengetesan, bebas ya dengan baterai yang mana aja. Yang penting baterainya normal, positif sebelah sini ya. Tadi positif sebelah sini, berarti seperti ini ya. Kita akan coba tes, karena kebetulan baterainya lagi kosong untuk tipenya ini, jadi seadanya aja dulu. Yang penting kita bisa menemukan tersangkanya. Oke, kalau sudah kita coba nyalakan. Tadi nyala sebentar ya, mati lagi. Kita coba kasih baut aja dulu ya, biar nggak goyang. Untuk bagian volumenya ini, bagian on off nya supaya pengetesannya tidak mang-mang. Kita coba sambil cas, soalnya tadi kita nyalakan sempat hidup sekali tapi nggak mati hidup, mati hidup ya. Ternyata sama ya, diganti baterai yang lain juga sama. Kemungkinan bukan dari baterai ya ini ya, karena dites pakai baterai yang lain juga tetap sama. Oke, kalau begitu seperti yang pernah kita bahas ya di video-video sebelumnya, bahwasanya dari review-review yang pernah ada untuk kasus mati hidup, mati hidup itu, salah di antara penyebabnya adalah bisa dari on off, bisa juga dari baterai, kemudian bisa juga dari IC sinyal ya, entah itu IC WTR, IC PA maupun IC RF, dan juga IC WiFi. Itu bisa di antara sekian banyak komponen yang bisa menyebabkan handphone itu mati hidup, mati hidup ya. Oke,
Oke, sekarang kita akan coba ke bagian IC PA ya. Oh ya, maaf, ini ada baut di sini tadi yang dipasang buat ngetes. Oke, kita akan coba di bagian IC sinyal. Kita copot dulu ya untuk kamera-kameranya, untuk antisipasi barangkali kena cipratan thinner atau pembersih ya. Kita copotin dulu semua, kemudian kita akan fokus ke bagian IC PA ya di sini, karena kita review dari pengalaman-pengalaman yang sudah ya. Kebetulan sering banget ini HP ini masuk ke counter kita. Sekalipun penyelesaiannya itu ada yang berbeda, cuman hampir kebanyakan itu permasalahannya ada di IC sinyal ya. Ada di IC PA. Oke, kita akan coba copot ya ininya, kalengnya. Kita akan kalengnya. Sebelum kita angkat kaleng, kita lapisin dulu bagian areal sekeliling untuk antisipasi supaya tidak terkena dampak panas ya, terutama di bagian konektor SIM dan juga konektor kamera. Kita akan tutupi dengan aluminium foil ya ini. Sobat-sobat bisa mendapatkannya ini di toko-toko spare part handphone banyak. Untuk menutupnya sendiri cukup dengan satu lapis ya, tidak perlu bertumpuk-tumpuk atau berlapis-lapis. Oke, kita siapkan dulu solder uapnya atau blower ya. Sedikit tips buat sobat-sobat semua, dalam pengaturan temperatur blower, atau tingkat panasnya blower, itu sebenarnya bisa kita lihat dari jenis warna mesin, bisa jadi panduan ya. Contoh ini kan warna tua ya. Kalau untuk warna-warna tua itu biasanya kita atur temperaturnya di 150 ya, sampai 370 bahkan. Tapi kalau misalkan warnanya warna muda, itu biasanya cukup di temperatur
300 sampai 325 ya. Contohnya ini kan warnanya muda nih, warna-warna muda biasanya dia lebih muda. Cukup dengan temperatur 300 sampai 325 itu untuk solder saya. Mungkin ya setiap solder, setiap produk bervariasi ya, dengan kualitas dan kapasitasnya mungkin berbeda. Sobat-sobat bisa pelajari sendiri ya. Hanya sebagai tip aja, kita lihat dari warna. Biasanya kalau warna tua dia butuh temperatur yang lebih daripada warna muda. Oke, sebelumnya kita kasih pluk dulu ya. Kita kasih pluk dulu biar lebih gampang mengangkatnya, karena fungsi pluk ini adalah meratakan panas dan mempercepat lelehnya timah. Oke, selanjutnya kita akan bersiap untuk mengangkat kalengnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perlu hati-hati ya dalam pengangkatan, karena di dalamnya kan banyak komponen. Jangan sampai komponen di dalamnya itu terkena dampak ya. Kita harus pelan-pelan dan hati-hati. Harus sabar, harus ulet, dan jangan gampang menyerah. Ini kayaknya kurang panasnya, ini saya setting di 350 padahal. Makanya tadi saya bilang biasanya kalau untuk PCB-PCB yang warnanya tua biasanya memang membutuhkan temperatur yang lebih ya. Kadang nyampe 370, ini saya setting lagi di 370. Pelan-pelan ya, sabar aja biar hasilnya memuaskan. Kita coba kasih pluk lagi ya. Ternyata cukup keras ini sobat. Kita coba kasih pluk lagi, kemudian diangkat lagi. Ya, sudah terangkat. Oke, alhamdulillah sudah terangkat ya. Dengan perjuangan akhirnya kalengnya terangkat juga. Memang kalau yang warna tua seperti yang tadi saya bilang cukup keras ya. Selanjutnya kita cek dulu apakah ada komponen yang mencurigakan ya, karena terkena panas ya tadi.
Untuk komponennya sendiri kayaknya aman. Tidak ada yang terkena dampak panasnya. Oke, sebelum pengecekan yang lain, kita coba bersihkan dulu ya dengan thinner. Kita bersihkan dulu dengan thinner. Setelah itu kita keringkan dulu. Nah, inilah yang saya maksud ya, IC sinyal yaitu IC PA ini yang salah satunya itu sering bisa menyebabkan handphone mati hidup ya. Sebelum kita pengecekan selanjutnya, kita sebaiknya dites aja dulu apakah ada dampak dari pengangkatan seng itu, karena barusan terkena panas ya, ada dampaknya apa tidak. Jadi kita tes aja dulu ya. Jadi buat saya sih penting banget segala sesuatunya itu dites dulu. Biar tidak mang-mang. Karena sudah positif, baterai tidak bermasalah ya, karena dites dengan baterai yang lain tetap aja, berarti kita gunakan baterai yang orinya aja. Kemudian kita coba cas apakah masih hidup HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sobat-sobat, ini ada harapan normal ini. Tadi kan sebelum kita angkat ya, penutup dari IC PA-nya itu kan dicas, dinyalakan mati lagi, kemudian dicas kan mati hidup. Setelah kita angkat bagian penutup mesinnya ini ya, kemudian kita bersihkan, ternyata dicas normal ya. Biar nggak penasaran, kita nyalakan dulu aja. Nah, seperti biasa tadi ya, supaya tidak goyang kita kasih baut. Untuk bagian on off nya waduh, malah jatuh rere. Kita kasih baut yang agak pendekan ya, kita cabut aja ini untuk casnya. Kita kasih baut yang agak pendekan supaya tidak tembus ke LCD. Karena tadi kita perkirakan tadi ada ya, ada isi baterainya ini, kita langsung tes nyalakan saja ya handphonenya.
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saja berhasil. Kita berdoa dan berusaha. Tapi ada harapan ini. Soalnya kan ini nyalanya agak lama ya. Tadi kan dinyalain langsung mati. Sambil dicas mati hidup mati hidup. Nah, alhamdulillah ya rabbil alamin ya. Ini tampil MIUI-nya udah tampil. Ya, alhamdulillah ini maknyos nih. Sobat-sobat. Makanya saya bilang dari awal untuk kasus-kasus tipenya ini ya, dari generasinya yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu Redmi Note 7, Note 8 maupun yang Pro-nya, Redmi 8 maupun yang Redmi 8A-nya, kemudian Note 9 dan juga Note 10, itu dari pengalaman-pengalaman yang sudah, kasus mati hidup itu bukan dari software. Makanya saya sarankan sekali, kalau sobat menemukan kasus seperti ini, itu yang paling penting itu, jangan di software dulu. Kita cek satu per satu, syukur-syukur user itu memberikan bocoran ya atau kronologi awal yang bisa mengarah kita untuk eksekusi. Nah, seperti halnya HP Note 9 yang sekarang ini ya. Ternyata kasus mati hidupnya ini atau restart terus ini, permasalahannya sebenarnya itu kemungkinan ada di bagian IC PA ini, cuman tidak perlu diganti nih. Apakah misalkan HP yang lain juga sama? Memang belum tentu ya, belum tentu sama, tapi tidak jauh beda. Artinya tidak jauh beda, ada yang nggak perlu diganti, ada yang perlu diganti ya IC PA-nya ya. Nah, kebetulan itu tidak perlu diganti ya. Cukup kena rehot ya. Terkena rehot aja ternyata cukup. Ini udah normal. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Oke. Kalau begitu kita coba rapikan dulu ya. Akhirnya berhasil son. Mak nyos iki dadi notarere. Ya, mudah-mudahan saja video ini bermanfaat ya buat sobat-sobat semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video ini menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Oke, kita rapikan dulu ya kamera-kameranya, kita pasangin lagi. Jadi dalam menganalisa handphone kita jangan terburu-buru ya. Jangan yang ekstrim-ekstrim dulu, apalagi kita lihat kondisi mesinnya itu masih mulus ya. Kita pasangin semua, kita rapikan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Walah, ini salah re. Kamera yang ini salah ini. Maklum, biar bisa wis ngantuk. Urung ngopi. Kebetulan di konter saya itu sering banget masuk ini tipe-tipe yang generasi-generasi ini,
dan kasusnya nggak jauh beda yang mati hidup itu, dan penyelesaiannya pun tidak sampai ekstrim ya, artinya tidak sampai ekstrim kan. Rata-rata kalau misalkan butluk mati hidup kan rata-rata software ya, tapi untuk tipe generasi ini tidak se ekstrim itu ya. Jadi sobat-sobat harus teliti, kenali dulu gejala-gejalanya, kemudian cek satu persatu. Jangan lupa juga cek mesin ngesot apa enggak ya, kecuali kalau ngesot baru kita ke arah mesin mana yang bikin ngesotnya itu. Dan alhamdulillah ternyata untuk kali ini juga berhasil ya. Tapi sebagai kebijakan, kita sebagai teknisi alangkah lebih baiknya kasih garansi yang cukup ya, biar sama-sama enak. Karena saya yakin kalau konsumen puas juga, insya Allah rezeki kita barokah. Berarti sebenarnya itu hanya perlu di rehot ya. Cuman mungkin tadi kita kan di saat mengangkat kaleng penutupnya itu kan agak cukup panas ya, sampai 370, mungkin udah terpengaruh sama panasnya itu. Oke, sudah terpasang ya. Oh ya, satu lagi sobat, jangan lupa juga, tadi kan penyebabnya ada di areal ICPA ya, sedangkan ICPA itu fungsinya kan buat sinyal. Kita tes dulu apakah sinyalnya normal apa tidak ya. Ini mungkin kalau masalah udah hidup, tapi kita tes dulu sinyalnya. Sebab permasalahannya ada di areal IC sinyal. Oke, kita coba tes ya, bagian apakah sinyalnya normal. Bismillahirrahmanirrahim. Mak nyos sini, mak nyos. Ya, kita coba tunggu sinyalnya apakah mau nongol ya. Alhamdulillah sinyalnya normal ini ya. Langsung nongol, kita akan coba cek pulsa. Kita akan coba cek pulsa normal apa enggak. Oke.
Mantap jiwa. Berarti sinyalnya alhamdulillah normal. Di sini 4G-nya enggak nongol ya. Sinyalnya memang penuh, 4G-nya enggak nongol. Kita coba cek bagian data apakah sudah aktif. Oh, ternyata datanya mati ya. Coba kita nyalakan. Woi, mantap, Rek. Sip. Oke, demikianlah sobat semua ya. Akhirnya tersangka dari handphone Redmi Note 9 yang mati hidup atau restart ternyata ada di bagian areal ICPA ya. Hanya saja untuk kali ini tidak sampai diganti ya, cukup di rehot atau dibersihkan. Ternyata sudah bisa ya. Makanya benar ya seperti kata pepatah bahwasanya pengalaman adalah guru yang paling bijak. Salah satunya ya dalam menyelesaikan kasus HP Redmi Note 9 ini. Terima kasih masih nongkrong di channelnya MTC. Salam sukses, semoga tetap lancar kegiatan dan aktivitasnya. Semoga panjang umur, banyak rezeki, dan selalu diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.